Beredar kabar yang mengatakan mengonsumsi buah zuriat diklaim dapat meningkatkan peluang kehamilan. Akun Facebook Nabiha Rabbani membagikan klaim tersebut pada 6 April 2022. Benarkah mengonsumsi buah zuriat diklaim dapat meningkatkan peluang kehamilan? Berdasarkan hasil penelusuran faktanya, klaim ini tidak terbukti secara ilmiah dan sudah dibantah ahli. Dokter spesialis obstetri dan ginekolog Dr. Yasin Yanuar Muhammad menjelaskan, tidak ada anjuran bagi orang yang sedang program hamil untuk mengonsumsi buah-buahan tertentu secara terus-menerus untuk meningkatkan peluang kehamilan. Sejauh ini juga belum ada penelitian yang secara spesifik membandingkan konsumsi buah zuriat dengan peluang terjadinya kehamilan pada seseorang. Kesimpulannya, klaim bahwa mengonsumsi buah zuriat diklaim dapat meningkatkan peluang kehamilan adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Medcom.id, a part of Media Group Network.